Baitul Maqdis dan Palestine merupakan simbol kesolehan dan perjuangan umat Islam di akhir zaman. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, akan sentiasa ada segolongan dari umatku yang berjuang atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka tidak akan dimudaratkan oleh sesiapa yang menentang mereka dan apa yang menimpa mereka dari kesengsaraan hingga datang urusan Allah. Para sahabat bertanya, di manakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Hadis riwayat Ahmad. 27 Disember, genaplah ulang tahun Gaza diratah, dihinjak, dikepung dan dibedil hebat oleh Zionis. Serangan dilakukan pada Sabtu 27 Disember 2008 bersamaan 29 Zulhijjah 1429, iaitu hari terakhir sebelum masuknya tahun baru Islam 1 Muharram. Serangan udara menghujani Gaza 24 jam selepas Menteri Luar Israel Zipi Livni mengadakan lawatan ke Kaherah Mesir. Dalam ucapan rasminya di hadapan media massa, Zipi Livni mengancam menjatuhkan Hamas, pertubuhan yang mewakili masyarakat Palestin yang dipilih secara demokrasi. Di situlah pengisytiharan perang berlaku. Serangan ganas rejim Zionis merupakan tragedi memilukan, bukan sahaja bagi umat Islam, malahan seluruh manusia yang cintakan keamanan. Dikabarkan lebih 1,500 jiwa menjadi korban dalam serangan itu dan ribuan yang lain cedera parah dalam kegilaan Israel menghapuskan bangsa Palestin. Sempena ulang tahun kekejaman itu, saya bersama juru kamera Abdul Razak Kasim dengan bantuan sebuah pertubuhan tidak berasaskan keuntungan Aman Palestin cuba memasuki Gaza. Tujuannya untuk melihat sendiri kehidupan mereka yang tertindas itu serta kesan serangan 27 Disember lalu terhadap kehidupan mereka selepas kejadian tersebut. Bagaimanapun perjalanan kami terhalang berikutan kerajaan Mesir enggan memberikan kebenaran memasuki Gaza atas alasan keselamatan. Pintu sempadan dari Mesir hanya dibuka pada tarikh-tarikh tertentu dan kami terlepas peluang itu. Langsung kami menukar haluan ke Lubnan, negara sempadan yang merelakan 700,000 rakyat Palestin menumpang teduh sejak 61 tahun lalu. Ketika kami tiba di Lubnan, angin di awal musim sejuk sedang rancak bertiup dengan suhu sekitar 12 darjah Celsius. Ketika itu, Aidil Adha bakal disambut beberapa hari saja lagi. Dari Beirut, kami terus ke Taya, sebuah daerah yang terletak di selatan Lubnan dan menjadi antara penempatan golongan pelarian dari bumi Palestin yang utama di sini. Terdapat 14 kem pelarian kesemuanya berdaftar dengan kerajaan Lubnan dari Taya di selatan hingga ke Tripoli di utara yang didiami kira-kira 400,000 pelarian dari Palestin. Perjalanan kami dibantu oleh Ustaz Anas Abdul Wahab dan Ustaz Muhammad Azrin Samsudin yang bertindak sebagai jurubahasa. Kedua-duanya dari Aman Palestin, pertubuhan yang didaftarkan di Malaysia untuk membantu perjuangan membebaskan Al-Aqsa. Di Taya, kami terus saja memasuki Elbas, sebuah kem pelarian terbesar di selatan Lubnan. Terletak kira-kira 15 km dari sempadan dan menempatkan kira-kira 5,000 keluarga dengan jumlah penduduk lebih 20,000 orang. Meleset sama sekali. Ia bukanlah seperti kem pelarian yang saya bayangkan dengan kemah-kemah dan kehidupan yang melarat. Kem pelarian yang dimaksudkan lebih kepada sebuah perkampungan yang mempunyai beberapa kemudahan asas seperti sekolah dan klinik. Kehidupan mereka tidaklah selesa mana. Namun, selepas 61 tahun menetap atas ihsan kerajaan Lubnan, setidak-tidaknya perkampungan yang tersusun itu amat memadai. Pada lahirnya, kehidupan mereka dilihat seperti biasa, menjalankan aktiviti harian sama seperti penduduk lain di Lubnan. Namun siapa yang tahu,
Sebenarnya mereka sekadar meneruskan kelangsungan hidup dalam suasana penuh keterbatasan. Status sebagai pelarian sememangnya sesuatu yang sukar. Sebagai pelarian, mereka tidak dibenarkan bekerja, apatah lagi untuk berniaga, melainkan aktiviti tersebut dilakukan di dalam kem. Justru, mereka berniaga sesama sendiri di dalam kem, melakukan pelbagai pekerjaan, asal saja ia mampu menjadi pendapatan yang boleh menyara hidup. Ini termasuklah membela binatang ternakan dan sebagainya. Untuk mendapatkan penjelasan lanjut tentang kehidupan di Elbas, saya bertemu Syamir Fauzi Fandi, pengurus eksekutif sebuah pertubuhan bukan kerajaan atau NGO yang menjaga kebajikan anak-anak yatim dan masyarakat pelarian Palestin di situ. Menurut Syamir, penempatan ini didirikan sejak 1948 selepas mereka melarikan diri setelah dihalau keluar dari bumi Palestin oleh tentera Israel. Selain Lebanon, ramai rakyat Palestin juga membawa diri ke negara-negara jiran lain seperti Mesir, Syria dan Jordan. Menceritakan tentang pengalamannya sepanjang berada di Elbas, pernah berlaku katanya kejadian rusuhan dan perang saudara antara penduduk tempatan Lebanon dengan warga pelarian yang dilihatnya di depan mata sendiri. Kejadian pada 1985 itu mengorbankan beratus nyawa akibat salah faham antara golongan pelarian yang berfahaman Sunni dengan masyarakat Syiah Lebanon yang rata-ratanya menetap di kawasan selatan tersebut. Perang saudara itu berlarutan selama berbulan-bulan menyebabkan kehidupan mereka semakin terhimpit. Selepas perang saudara itu, ramai pelarian Palestin di selatan Lebanon tersebut terpaksa pula merempat ke negara lain. Itulah antara detik hitam yang berlaku di kem pelarian Elbas yang masih menjadi igawan mereka. Dari kesengsaraan demi kesengsaraan itulah, Syamir dengan bantuan rakan-rakan lain dari seluruh dunia Islam membangunkan sebuah NGO yang boleh memperjuangkan nasib mereka di situ. Ia ditubuhkan sejak 2003 dan bangunan mereka ini didirikan dengan belanja sebanyak $200,000 Amerika yang dibiayai oleh pelbagai pihak dari luar. Malah rakyat Malaysia sendiri turut menyumbang melalui tabung yang disediakan oleh Aman Palestin, termasuk perkakasan pejabat di NGO ini berserta sebuah ambulans untuk kegunaan mereka. Also this ambulance from Aman Palestine. This is very useful for the Palestinian refugee, exactly at the South Lebanon. Objektif utama penubuhan NGO ini adalah bagi mengurangkan beban dan kesengsaraan hidup golongan pelarian Palestin di sini.